Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi untuk ibu bapa tips bagaimana nak membantu anak-anak waktu cuti sekolah. Pertamanya, terapkan nilai disiplin. Anak-anak yang berdisiplin kat rumah, insyaAllah akan berdisiplin di sekolah atau di mana saja mereka berada. Dan untuk disiplin ni, kita kena ulang dan ulang dan ulang dan perubahan secara berpaket. Contohnya, kena pastikan walaupun dalam cuti sekolah, masuk tidur dalam waktu yang sama. Dan pastikan kalau boleh, untuk anak-anak yang sudah apa nama akil baligh, pastikan mereka solat taubat setiap malam sebelum tidur. Lepas tu, masuk waktu tidur sama, bangun waktu tidur yang sama, insyaAllah. Dan kalau boleh, masa mereka berpakaian, pakai baju dengan kanan dulu, pakai seluar sambil duduk, bukan sambil berdiri. Sarapan, makan buah dahulu. Kalau masuk rumah, kaki kanan, keluar rumah, nak pergi sekolah atau ke mana-mana, dengan langkah kaki kiri. So, disiplin seperti inilah yang kita kena terapkan agar anak-anak berdisiplin di rumah, di sekolah atau di mana-mana mereka berada, insyaAllah.